like a Hellcat. Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Oke guys, di sebelah saya sekarang, mungkin kawan-kawan yang main Vespa sudah tahu siapakah gerangan ini. Iya, ini adalah Vespa dengan julukan Super Sprint. Ya, wujudnya sih Vespa Sprint, tapi dan lain-lainnya kayaknya banyak kawan-kawan Vespa yang sudah tahu. Tapi hari ini saya akan kupas lebih detail lagi part-part yang dipakai, ya. Yang dipakai di Vespa Super Sprint ini apa saja, ya, sehingga kemarin berhasil mendapat juara pertama, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 plus klik link deskripsi di bawah. Itu banyak banget ada link modifikasi Vespa, ya, dari yang masih yang biasa sampai yang hedon-hedonan, ya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Sebelumnya terima kasih kepada Scooter Colony yang udah mengizinkan untuk mereview Super Sprint ini. Oke? Ayo, kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Berhubung ini partnya banyak banget dan juga banyak part yang tidak biasa yang digunakan di Super Sprint ini, jadi terpaksa saya membawa contekan. Ya, contekan ini adalah valid banget langsung dari Scooter Colony, ya. Oke, kita mulai saja dulu langsung dari yang bagian bawah. Mungkin Bapak Mani 3835 bisa minta tolong. Kita mulai dari paling bawah, ya. Ini dari velgnya. Ini jarang banget saya lihat ada yang pakai velg seperti ini. Jadi ini pakai velg HD Course. Jadi dia sistemnya adalah CNC. Oh iya, benar. CNC. Mau tahu harganya sekalian? Sekalian sama harganya, kebetulan adalah sama harganya di mention di sini. Jadi untuk si velg HD Course ini dihargai di harga 25 juta rupiah untuk muka dan belakang, ya. Terus dari sisi ban, dia ditemanin oleh ban Maxxis. Depan 120/70 ring 12, di belakang 130/70 ring 12. Nah, si Maxxis ini tipenya adalah MAR1 soft compound. Ini kurang lebih harganya 1,5 juta, ya, untuk depan sama belakang. Wah, ya udah itu aja udah gila, ya. Terus kita agak ke sini sedikit, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini yang paling eksotis banget, ya. Jadi dari si shockbreaker dia sudah menggunakan Ohlins, cuman Ohlinsnya ini adalah menurut saya sih Ohlins Special Edition, ya. Mana dia Ohlins Limited Vespa Special Custom by Ohlins. Beda banget ya, lihat aja bentuknya kayak gini terus tabungnya terpisah. Ini dihargai di harga 28 juta. Lalu ini juga si cover dari shocknya Outro, ya. Ini logo O. Terus dari sisi apa namanya? Kaliper. Kalipernya menggunakan Brembo monoblock. Mana dia M50 monoblock, itu harganya 11 juta. Lalu yang spesial juga adalah dari disc brake-nya. Disc brake-nya sih kelihatan biasa, tapi ternyata disc brake ini dia menggunakan dari punya Brembo Vespa. Itu harganya 3 juta. Sadis kan? Oke, sudah selesai di kaki-kaki depan. Kita naik sedikit untuk di bagian karbon-karbonan. Di sini sih karbonnya udah banyak banget, ya. Dan sepertinya ini dia tidak menggunakan karbon overlay. Tapi ini memang full karbon, ya. Jadi bukan full karbon. Jadi ini karbon Kevlar ditempel. Kalau biasanya itu karbon overlay, ini part asli, ini karbonnya ditempel. Tapi kalau ini cuma karbonnya tok, ya. Ada di spakbor depan, dasi, batok. Terus di bagian bagasi sini, lalu tutup
aki, tutup busi, lalu footstep belakang, spakbor belakang. Ya, itu biasa yang dikena sentuhan karbon ya. Terus, kenapa diberi nama Super Sprint? Super Sprint, ya. Jadi ceritanya tadi saya sempat ngobrol dengan ownernya, Mas Joshua. Jadi ini idenya adalah secara tidak sengaja. Jadi pada saat mau kontes, lagi sedang mempersiapkan sebuah motor, tiba-tiba kenapa nggak masukin aja mesin 250 ke sprint ini? Jadilah seperti ini ceritanya ya. Jadi ini adalah utuh bulat-bulat mesin dari GTS 250 masuk ke sini. Ya. Itu intermesonya. Lalu sekarang kita naik ke atas sedikit. Kita ke atas, di bagian ini. Di bagian gripnya, dia sudah menggunakan Domino, original Domino, ditemani dengan gas spontan juga dari Domino. Made in Italy biasanya Domino nih. Oke, lalu dari bar end-nya, di sini ada Celioni. Lalu di sebelah kiri, sebelah kiri ini ada tombol berbagai aneka macam. Ini semua berfungsi, cuman fungsinya kalau di balapan MotoGP mungkin naik turun gigi ya. Cuman kalau di sini fungsinya adalah sebagai bisa untuk rating, bisa untuk bel, kayak gitu. Ya, berhubung motor ini di dalam ruangan jadi nggak enak kalau kita hidupin ya. Sekedar sekilas. Oke, terus di sini juga ada tombol juga pencetan. Nah, di sini cuman saklar untuk on off starter. Tombol starter sama engine cut off. Oke, kita ke depan dulu sedikit. Dari handle remnya. Oke, dari remnya ini dia menggunakan Brembo RCS 17 ya, kiri dan kanan. Itu harganya 10 juta. Lalu lampu depan ini menggunakan Daymaker. Daymaker LED harganya 2,8. Oke, kita sebentar dulu. Ini kayak lampu sennya. Lampu sen dia menggunakan power one kiri kanan belakang juga berarti ya. Kiri kanan itu power one, stop lampnya ntar kita lihat ya, itu Moto Nostra. Sebentar kita ke belakang. Tabung master remnya ini adalah bawaan memang dari si Brembo RCS ini ya. Oke, kita bergerak ke sini sedikit di bagian speedometer seperti yang terlihat. Di sini menggunakan part dari SIP, ditemani sini ada voltmeter. Voltmeter, terus di sini ini juga ada case-nya voltmeter buatan dari Celioni. Oke, sekarang kita lihat ke joknya. Jok juga sudah di custom. Ngambil ide sepertinya ini single seat ya. Single seat karena di sini ya beginilah. Ini biar enak di sini buatan dari MBTech. Di bagian bawah jok cuman ada di sini tutup bensinnya dari HD Course. Lalu ini tampilan mesinnya seperti ini. Jadi dia pakai pengapian MSD. MSD Blaster SS sama okelah, ini mesin 250, saya nggak begitu paham banget dalamannya. Tapi yang pasti dia sudah menggunakan banyak selang-selang custom nih ya dari Samco. Oke, sana sudah, sekarang kita ke bagian bawah. Ini juga knalpot jarang banget dipakai di Vespa ya. Remus, tapi tipenya adalah mana dia? Remus Dual Flow ya. Carbon version, ini harganya 15 juta. Oke, terus kita ke belakang. Ya, ini tadi yang saya bilang untuk stop lampnya dia menggunakan dari Moto Nostra ya. Sedangkan sein kiri kanan masih tetap menggunakan power one. Oke, kita beranjak sedikit ini karena posisinya agak susah seperti ini, ternyata saya hampir lupa untuk bagian sisi kiri ya, bagian belakang. Dia dari shockbreaker dan menggunakan RPM. Bentuknya seperti ini. Warna-warna mirip Ohlins ya warna-warnanya ya. Terus, nah ini dia kejutan. Tapi karena susah ini ya, oke saya sebutin aja. Jadi di sebelah sini dia sebenarnya pakai kaliper dari SIP. Cuman barang udah nggak ada. Jadi ada customer yang pingin. Dan kebetulan kaliper itu sudah tidak ada di pasaran. Jadi dibelilah ini. Jadi motornya tanpa kaliper belakang. Begitu ceritanya. Oke. Saya rasa semua sudah nih, sudah ada di sini semua. Sudah saya sebutkan semua, ya. Jadi setelah di total-total, harga semuanya. Pengen tahu berapa harga semua totalannya? Wah, sebentar. Ini juga kejutan kemarin pada saat acara ISF kemarin. Sempat di dyno test.
powernya adalah 19,5 horsepower. Jadi untuk sebuah Vespa itu TOP BGT banget ya. Oke, setelah semua yang saya sebutin tadi, mau tahu berapa totalnya? Ini aja deh, saya liatin aja deh angkanya. Kelihatan? 300 juta, Bor. 300 juta. Saya rasa demikian saja dulu video, bukan video singkat ya. Video singkat dari Skuter Koloni yang ngebahas mengenai Super Sprint 250 EA ini. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa langsung tanya ke langsung ke Skuter Koloni untuk lebih detail dan lebih jelasnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang, oke? Okay? Tapi ada kejutan katanya. Tahun depan, Super Sprint berubah. Jadi apa? Tidak diinfokan. Pokoknya dia berubah lagi katanya, ya? Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye. Like a Hellcat.